motivasinya ya. Iya. Yeah. Ya supaya lebih bagus lagi. Iya. Yeah. Peternak mandiri, khususnya peternak kecil. Salam peternak Indonesia, Pak ya. Ya. Yeah. Nggih. Okay. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Dijual harga berapa ini, Mas? Minta 50 juta, teman-teman, untuk remon. Beratnya. Bobotnya 85. 850 kg. Berarti 8 kolom kintal ya. Iya. 8 kintal setengah. Ke sini, Mas. Itu lah, masih 83. Diperbolehkan review mampir ke sini, semoga usahanya makin lancar, Mas. Amin. Berkah, barokah lah. Oke, teman-teman. Oke, inputan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tanda Indonesia. Salam peternak Indonesia. Kali ini kita berada di Desa Kambingan, teman-teman, daerah Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Nanti lebih detailnya kita langsung tanya-tanya ke ownernya. Kita langsung masuk ke kandangnya. Tadi sudah bincang-bincang bersama Mas Fian. Ini di sini menggunakan pakan silase resmi modern dan menggunakan pakan jadi. Dan ada pengawetan ini silase. Oke teman-teman, kita langsung ke ownernya, pemilik peternakan Projo Farm di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Peternakan Projo Farm ini. Ini dengan Bapak sinten, Pak? Pemilik farmnya? Ya, Pak Projo. Pak Projo. Projo. Pak Didik Projo. Oh, ini namanya sesuai ini, Pak ya, farmnya. Nama pemilik Projo Farm, Bapak Didik Projo.
Ini alamatnya di daerah mana, Pak? Alamat lengkapnya? Kambingan Tumpang. Kambingan, Kecamatan Kambingan, Kecamatan Tumpang. Kecamatan Malang. Ini ada berapa ekor, Pak, pupuk populasi di sini, Pak? Cuma 10 ini. 10 ekor. Iya. Kambingan. Di, sapi. Di yang sini besar, selain besar, habis, Mas. Oh, iya. Patok ayam. Patok. Iya. Berarti di sini tinggal ini, Pak, ya? Iya. Ini jenis Brahman. Ada Brahman, iya. Brahman Peo. Macam-macam, Pak, ya. Selain Brahman ada Simmental sama Simmental Limousin. Limousin lengkap di sini, Mas. Bligonan juga ada di sana. Oke. Oh, ini yang pertama, Pak, ya. Saya monggo review ya, ini. Sudah berapa tahun ini, Pak, umurnya, Pak? Ini di sini 1 tahun. 1 tahun. Iya, saya boleh udah agak besar. Iya. Remaja. Remaja. Mungkin umur 2 tahunan. Saat ini 2 tahun, ya. Kalau 3 kualis, tahunan ini. 3 tahun. Sama di sini, ya. Oh, berarti sebelumnya 2 tahun udah, Pak, ya, belinya? Iya, umurnya. 2 tahun dan di sini sudah 1 tahun, teman-teman. Berarti ini sudah 3 tahun. Polnya pol berapa, Pak? Sudah pernah ngecek? 2 pasang. 2 pasang. Masih muda, teman-teman. Kalau tafsiran bobot, Pak, sudah pernah ditimbang? 850. Ya. Ini seperti ini penampakannya. Ini ada namanya, Pak? Ada ini. Namanya siapa, Pak? Ramon. Ramon, teman-teman. Ini penerusnya Ramon. Ini bisa tunggang, Pak, ya? Bisa. Sudah bisa ditunggang, teman-teman. Barangkali kalau teman-teman ada yang berminat, apakah dilepas ini, Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa ini. Deal-dealan harga berarti langsung ke Pak Didi, Pak, ya? Iya. Untuk negosiasi harga. Boleh minta kita nomor? 50. Iya. Nego, Pak, ya? Iya. 50 nego. Nego dikit. Nego dikit, teman-teman. Nomor yang bisa dihubungi, Pak, kalau teman-teman ada yang berminat. 081 ya. 233 ya. 9444 ya. 80. 80 dengan ownernya langsung, teman-teman, Bapak Didik Projo. Nah, ini. Ini baru dicampur, Pak, ya, tadi ya. Ini menggunakan silase. Di sini menggunakan apa aja, Pak, pakannya, Pak? Selain silase tadi saya lihat dan odot. Ketodot nggih. Iya. Dan ya. Kalau comborannya, Pak? Comborannya sentrat. Sentrat, ya. Terus bohong. Ya. Sama itu kedelai. Susu kedelai yang tadi ya. Saya lihat. Oke. Protein. Formulasi sendiri. Ya. Sini. Oke, lanjut yang di Simmental, Pak. Ya. Di samping. Oh, ini juga ada yang jumbo, teman-teman. Super ini juga. Simmental ini sapi Simmental. Kalau ini sudah poel berapa ini, Pak? Sudah besar ini. Satu pasang. Iya. Ini masuk Simmental ini kakaknya. Nah, seperti ini, teman-teman. BB 850. 850. Iya. Oh, hampir sama-sama ini, Pak, ya? Iya. Hampir sama-sama ini, teman-teman. Lebih beratan ini sedikit. Oh. 855. Iya. Di ini, teman-teman. Oh, ini kelas kontes, Pak, ya? Ya, di sini nggak ada kontes, kan? Nggak ada. Di desa. Iya. Di pelihara gitu aja. Nah, gitu. Ini masuk, Pak. Kalau besar, palanya. Senang. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini kalau ada minat dilepas, Pak. Untuk yang Simmental nih, Pak. Atau masih mau dibesarkan? Masih besarkan lagi. Dibesarkan ya. Lagi dulu. Iya. Ini baru poel ini. Baru poel. Iya. Masih sangat muda, teman-teman. Wah, ini masih prospek. Dilihat dari atas. Kalau kaki-kakinya itu gitu, teman-teman. Kokoh. Kokoh. Enggak ada PR udah. Iya. Nanti kita lihat dari belakang. Kita review satu-satu, Pak, ya. Tuh, jalan. Iya. Dan sampingnya itu jenis Limousin, Pak, ya. Ini ada grip wheel-nya. Masih pedat ini, Pak? Iya, masih pedat. Pedat, teman-teman. Wah, ini calon gede juga ini. Calon jumbo. Kalau dilihat grip wheel. 1 tahun setengah. Jarang keluar. Jarang dijemur, Pak, ya, di sini? Iya. Tak nutut kerjanya. Iya, Pak. Di sini aneka ternak, Pak, ya. Selain sapi, ada kambing juga, Pak, ya, tadi saya lihat. Kambingnya. Kambing.
Dan ini yang ketiga, ini cross ini. Ya Pak, ada ya. Limosin. Ada limosin cross. Simental di depannya. Simental depan. Kalau ini umur berapa ini Pak? Ya, sama. Sama, 1,5 tahun. Ini pernah ditimbang Pak, 2 ekor ini? Belum pernah. Ini juga belum besar ini jalannya. Kaki-kakinya. Oke, lanjut di sini Pak. Ini kelas biasa nih Mas. Kelas pedaging ya? Nggih, pedaging. Seperti ini. Kalau ini Pak umur berapa tahun? 1 tahun ini. Umur 1 tahun. Tahun. Ya, bertandukin teman-teman. Dan ini pedetan ini tadi pakainya Pak ya? Iya. Jungle ya Mas. Jungle. Iya. Gini. Sama rumput adat. Dan yang ini Bligon. Ini udah poel Pak? Belum. Belum. Baru dapat itu. Masih kurus. Baru dapat ini teman, Bligonan. Nah, ini comborannya. Ini yang tadi Pak ya, yang direbus singkong sama sentrat. Dan ada sari kedelai tadi Pak ya. Iya. Air-air kedelai. Iya. Teman-teman, lanjut nih. Ini ada 10 ekor dan yang ini pejantan perempuan. Semua di sini Pak ya? Apa? Pejantan semua. Ini kan? Perempuan ini. Oh iya, lihat. Oh ini betina, 1 ekor betina. Kalau ini umur berapa tahun, Pak? 2 tahunan ini. 2 tahun. Sudah kawin. Sudah dikawinkan, teman-teman. Ibe atau kawin? Kawin Tembur, alami. Pertama kawin jutek tapi enggak jadi. Terus gitu. Kok berai lagi. Saya kawin sama itu. Oh yang pojok. Iya, ya, kawin alami. Kawin alami. Terus, kawin tubruk. Iya. Mungkin jadi sekarang. Iya. Belajar kan? Iya, Pak Bud. Kalian ini Pak Bridging ya. Belajar breeding. Yang ini pedet Pak. Pedet. Boten enteng biasa perempuan. Ini juga betina. Betina. Dan yang terakhir ini, wah ini cross ini. Iya. Grey wool. Kalau ini umur berapa Pak? Berapa bulan? 1,5 tahun. Sudah 1 tahun teman-teman. Tapi belum poel Pak? Belum, masih pedet. Belum gede. Gede super. Calon. Calon jumbo. Calon jumbo. Calon gede. Calon gede. Gede ini. Ini bobot piro? Kalau bobotnya Pak? Dereng nanti nimbang nih. Oh. Dereng ditimbang. Dereng nanti nimbang. Hah? Rumput oh, kene iki gitu. Di gaji kok Ramon. Cukup review sekilas di kandang Bapak Didik Projo Pak. Terima kasih waktunya Pak. Ada kesan-kesan Pak atau motivasi untuk peternak pemula seperti kita Pak? Motivasinya ya. Iya. Ya supaya lebih bagus lagi. Iya. Peternak mandiri, khususnya peternak kecil. Nah. Ya aja. Iya. Terima kasih. Salam peternak Indonesia Pak ya. Ya. Oke, semoga sukses selalu peternakannya Pak dan bisa amin. Hasil yang maksimal. Terima kasih Pak Didik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dari belakang ini yang Ramon tadi. Nah, ini kita perlihatkan. Ini karena waktu kita terbatas juga nah ini. Ini yang tadi sementalnya. Si
dan yang ini tadi yang apa, limousine kriwil 1000 super ini calon ekstrim, dan tapi juga ada crossnya gelap atau terlalu terang seperti ini. Dan ini kita perlihatkan keseluruhan